adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Aku
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Wes, gampang. Singkong gorengku enak banget deh. Ada yang mau? Mondi punya ide. Pisang goreng punya Mondi juga enak. Keren, uy. Mana kalah enak sama roti keju punya Kids. Ayo kita tukeran makanan atau teman-teman. Mondi punya ide. Oke. Wes, gampang. Kuma juga mau. Kuma, jangan banyak-banyak dong. Ambil pisang goreng Mondi. Wes, gampang. Mondi aja juga ambil singkong goreng Kuma. Udah dua kan. Dasar Kuma dan Mondi. Ini cobain atuh roti kejunya Kids. Oke lah kalau begitu. itu ada Sumo. Sumo sini atuh Sumo. Sumo, Sumo, Sumo mau singkong goreng Kuma enggak? Nih. Tidak. Sumo tidak mau makan singkong goreng Kuma. Keren, uy. Kalau begitu, Sumo teh pasti mau dong roti kejunya punya Kids. Enak loh. Nih Sumo, ayo ambil. Bah, terima kasih Kids. Tapi aku tidak mau makan roti hari ini. Tumben, Sumo menolak makanan enak. Bah, Sumo mau duduk aja deh menunggu ibu guru. Kok Sumo, hari ini aneh ya? Iya tuh. Mondi punya ide. Oh iya, bagaimana kalau kita main kejar kaleng teman-teman? Ayo, mau, kita mau. Sumo tidak mau ikut main. Aku mau di sini saja teman-teman. Ayo, main. Sumo bilang, Sumo tidak mau ikut, Kit. Wes, gampang. Ya sudahlah kalau begitu. Yuk, Kit, Mondi. Kita main. Ayo. Ayo kita main ya Sumo. Bah, pisang goreng. Oh, pasti enak sekali itu. Cuma mau. Apalagi singkong gorengnya Kuma. Wah, nyam. Bah, roti kejunya Kit masih tercium baunya di hidung Sumo. Wah. Hah, Sumo teh aneh sekali hari ini teman-teman. Mondinya ide, jangan-jangan Sumo sedang sakit, Kit. Wes, gampang. Iya nih, gak biasanya Sumo menolak gitu makanan. Iya nih, Sumo teh gak keren hari ini. Gimana kalau nanti siang pulang sekolah kita tanya Sumo kenapa dia gak mau makan hari ini? Bagaimana? Baiklah, yuk kita main dulu atuh teman-teman. Ayo. Sini bolanya Kit. Awas. Siapa yang bisa jawab? 2 dikali 2 berapa? Kids bu, Kids teh bisa. Ya, berapa Kids? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
halo adik-adik. Masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Siapa yang bisa jawab? 2 dikali 2 berapa? Kids bu, kita bisa. Ya, berapa kids? 4 dong bu. Benar. Sekarang 3 dikali 3 berapa ya? Sembilan ya bu guru. Kuma, kamu kok ragu? Iya benar jawaban Kuma. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalau 4 dikali 4 berapa ya? Enam belas dong bu. Sempat gak sempat, yang penting dibalas. Masih mau bisa-bisa aja. Benar sekali Mondi. Tapi kamu kok jadi berpantun sih? Sumo, kenapa kamu tidak berusaha menjawab? Enggak apa-apa kok, Bu. Ya sudah, kalau begitu sekian pelajaran kita hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang guru. Mondi punya ide. Sumo mana sih? Kok lama banget keluarnya ya? Iya nih, Kids teh jadi khawatir. Sumo kenapa ya? Wes gampang. Itu Sumo. Sumo kenapa sih? Sumo. Wah, teman-teman, mau pingsan. Sumo. Ayo. Aduh, Sumo. Aduh, Sumo sakit apa ya teman-teman? Iya nih, kita jadi khawatir. Wes, gampang. Tadi kata Pak Dokter, Sumo cuma kehabisan tenaga aja kok teman-teman. Kehabisan tenaga. Sumo ada di mana sih? Sumo teh sedang di klinik. Tadi Sumo pingsan di depan sekolah. Sumo masih pusing. Sedikit. Aduh, perut dan kepala Sumo sakit sekali. Sumo teh kenapa? Kamu bisa kehabisan tenaga begitu sih? Kamu sudah gak makan berapa hari sih? Sampai pingsan-pingsan segala. Sumo, udah gak makan dari kemarin teman-teman. Gak makan dari kemarin? Emangnya kenapa sih Sumo kok gak makan? Mondi punya ide, kok Sumo malah diem sih? Mondi teh gak boleh gitu dong. Ups, maaf deh. Aku gak mau makan karena aku mau kurus teman-teman. Sumo mau kurus, emangnya kenapa? Beberapa hari yang lalu, Mondi mengejek Sumo dengan mengatakan kalau Sumo gendut. Loh, kan memang kenyataan. Mondi, kamu teh jangan begitu dong. Ngeledek orang kan gak baik atuh. Emangnya kamu senang kalau diledekin? Mondi punya ide. Sumo, Mondi minta maaf ya. Gara-gara Mondi, Sumo jadi gak mau makan. Wes, gampang. Makanya Mondi,
bercandanya jangan kelewatan lagi. Iya, maaf Kuma. Mondi gak akan kelewatan lagi deh. Tapi pas. Hehehe, iya deh. Sumo mau kok maafin Mondi. Kalau Sumo mau kurus, lebih baik teh jangan makan permen atau coklat. Dan rajin berolahraga ya. Betul. Oke lah kalau begitu. Bisa aja. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Irika, Suroso, Rama, dan Ani. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Terima kasih.